Siapa diarahkan? Pemain berkostum 8 yaitu No. Langsung diarahkan ke depan, dipuasai oleh Lutfi. Ada Fahmi Andrian di sana, lepas dari kontrol. Di sana ada pemain berkostum 4 lakukan pergerakan yaitu Fauzan PSSB. Fauzan umpan kepada Bule. Bule melarikannya kembali kepada Fauzan. Fauzan dibayangi oleh Fani. Di sana ada Abdul Tokba, dapat lagi Fauzan, langsung disapu Bursi. Kembali Mustafa Ibra, lakukan pergerakan Mustafa masih juga Mustafa melarikannya ke tengah kepada Abdul Tokba di tuju Nasir Alaba, maksudnya langsung dibuang oleh Misbah. Iya, kembali boleh dikuasai oleh pemilik 08 No Jangka, umpan ke belakang kepada Fahmi Andrea melarikannya. Fahmi langsung menendang bola, diarahkan kepada Nasir Alaba, gagal lagi. Ada Murilo di sana, ada Nasir Alaba, pemilik 010. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, terjadi lemparan ke dalam. Kembali Hamdani melakukan lemparan ke dalam, melarikannya kepada siapa yang dituju? Iya, kepada Mustafa. Hamdani kembali, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Misbah berkostum 13 lakukan lemparan ke dalam. Ya, maksudnya kepada pemain berkostum 4 yaitu Fauzan. Fauzan di sana dibayangi oleh Afdal. Luar biasa pergerakan dari Fauzan, luar biasa Fauzan PSSB. Lagi-lagi Misbah mencoba datang membantu, umpan diarahkan kepada Rahma. Ada Mustafa, membuka dia melepaskan tendangan Arju, masih juga di blok tendangan Arju. Iya, ada Rahman di sana mencoba memberikan umpan kepada Fauzan, terjatuh, terpleset Fahmi tadi. Lakukan pergerakan pemain berkostum 10 ini yaitu Fauzi. Kepada siapa di sana? Kembali mencoba lakukan pergerakan. Kembali Nasir Alaba kepada Fani. Sudah di luar terjebak offside. Kembali mencoba membangun serangan, keunggulan sementara untuk anak-anak dari bergerak satu pemain ini luar. Apakah mampu menambahkan keunggulan untuk timnya? Bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Keunggulan sementara untuk anak-anak, kandang lakukan tendangan bebas. Masih juga membentur Afdal Pogba di sana ke tengah lagi pada Fauzan lakukan pergerakan, dibayangi oleh Fani. Fauzan luar biasa pergerakan kepada Mustafa Ibra kepada Arjun. Otak Arjun juga cukup sulit melakukan pergerakan, luar biasa pergerakan satu ini. Kepada siapa di sana yang tujuh, umpan diarahkan kepada Mustafa. Masih juga belum berhasil menendang bola. Mustafa Ibra didepankan lagi oleh Fali yang pergerakan lagi. No jangka berhasil. Bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan semua. Kembali bola dikuasai oleh pemain 14. Ya, di sana kepada Bule Pora, di sana Bule